waktunya untuk fight from Strawway. Silakan. Ikat Andreas, Andreas, kasih Messi, kasih Messi.
bos Persem. Tolong dibantu jaga. Hampir saja. Oke, ini memang sepertinya nih Golden Camp belajar bawa semua ini yang tadi. Gameplaynya ke bawah ini. Masih memimpin di atas, menekan Handi Sopian. Oke. Apakah Handi Sopian berhasil bangkit? Sopian. Ada Oni dari sekali sudah terjadi ini. Oke. Tidak ada gerakan yang begitu berarti, serangan yang begitu berarti, makanya berdiri-dirikan. Eh, jangan membelakangin, ayo, siap lagi. Oke, smile-nya cukup tinggi. Alang sekali, mau melakukan ini dari si Andreas, ternyata enggak. Stand up lagi karena tidak ada pukulan yang begitu berarti di posisi bawah. Kalau orang celananya enggak ada. Oke. Keluarnya belum kencang. Ah, lancek. Lancek keluarga. Kalau kelihatan bahaya ini. Memang dari Golden Boy itu banyak banget bibit-bibitnya ya. Iya, terus apa game plan mereka sepertinya gagal. Hey. Apa yang terjadi? Sangat menimbulkan desakan. No submission. Harus berjuang terus di ground fight. Ya, pertahanan. Ini posisi Andreas cukup menguntungkan sekali ini. Di posisi back. Apakah Handi bisa membalik? Pas si Andreas itu cukup siap sekali kelihatan ya. Sudah tiga.
terjadi sedikit pelanggaran, apakah akan diperingatkan oleh wasit Zuli Silawanto? Di sudut biru ada corner Denen Botak. Aku kasih giveaway, tidak ada. Entah memberi masukan apa Denen Botak. Round 2. Andreas, Bang Deden, ayo. The last round. Come on, second out. Second out, please. Second round. Hati-hati belakang kepala dan drawing card, ya. Itu adalah aset keluarga. Benar, itu aset keluarga, ya. Aset pacar, aset keluarga, aset. Oke, peringatan. Tak ngerti kan? Tak ngerti tu. Oke, okay, ready, lonceng. Andreas mendapatkan peringatan. Fire! Oke, style unik dari Andreas. Dan akan melakukan serangan. Cep, cep, cepit. Program empatnya biasa-biasa aja akan berhenti oleh waktu. Sejauh ini Andreas menguasai pertandingan, ya. Betul banget. Masih Andreas bisa pegang. 4 menit lagi. Oke, berhasil terbalik. Katai keras. Andi Sofian masih di posisi bawah. Oke, masukkan. Kita banyak cukup tegang semua, ya. Tapi berdiri semua. Benar-benar. Oke, silakan. Harus digulung oleh Andreas tanpa perlawanan di bawah. Gak boleh kunci, ya. Gak boleh kunci. Cukup pukulin aja. Tumpukin aja, ya. Semua yang play bahasa keras. Sorry. Ini poin yang kita inginkan. Menggunakan power. Oke. Okay. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hadi Sofia terus digulung. Tergulung tangannya, ya. Andreas begitu di atas angin, ya. Benar-benar Andreas menguasai pertandingan ini. Salam sampai di bandar Jakarta. Pintunya di bandar Jakarta. Ternyata di saya begitu batu. Dia tidak mau menyerah di posisi yang sangat mengerikan.
luar biasa. Terus disiksa oleh Andreas. Tanpa ampun, tanpa ampun, tanpa belas kasih. Sikat, tanpa bagi belas kasih. Sikat. Oh, apa itu jadi? Oke, Andreas nampak elbow yang dimana dia diperbolehkan. Sama Sofian masih sanggup ternyata. Si Sofian masih sanggup ternyata. Di bawah bawah lagi. Lagi-lagi di posisi bawah. Lagi-lagi Hani Sofi yang tidak berdaya di posisi ground and pound. Tapi dia gak menyerah-nyerah, itu yang heran. Itu yang gue heran, kenapa dia gak nyerah ini. Ten seconds, come on. 6, 5, 4. Andreas melihat waktu. Oke, luar biasa pertahanannya. Hati Sofian tidak mau menyerah begitu saja. Mati yang lebih kuat, fighter. Wow, boleh coba kalau kita ya. 3 jam, benar. Kita 3 jam kita tias, gitu ya. Kembali lagi. Ya. Dibunuh kan bisa ya. Masih Andreas. Masih dibunuh kan bisa ya oleh Andreas. Di Korea langsung, di Korea sangat menguasai posisi ground ini. Bener banget. Tapi kalau kalian bareng sama-sama kuat juga ya. Yang gue heran bro, yang gue heran si Sofian ini gak nyerah bro. Dari tadi dia nangis aku digulung bro. Bener banget. Gak nyerah-nyerah bro. Kuat, kuat banget. Endurance-nya kuat banget ya. Mental yang berubah. Oh! Baku hantam. Ini kalau mentalnya peyek, mental cemen udah pernah dari tadi. Udah habis tadi ya? Iya. Mental peyek. Ini mentalnya. Ground and pound. Kita kasih jempol juga oleh. Grand. Happy shot ya. Oke. Okay. Kita boleh wasit apa yang terjadi. 3 menit. Oke, no elbow. Ini peringatan keras. Selandalan orang Andreas ni. Oh, hey,
Ekdon ya. Berapa? Memang ini dia plan dari Gordon Camp. Benar-benar. Main bawah semua ya. Game plan-nya malam hari ini main bawah semua ya. Lagi-lagi ke gunung Sofia. Memang luar biasa anak didik Rudy Golden Boy. Menguasai pertarungan dari ronde 1 dan ronde 3. Betul banget. Mereka tetap bertahan, Indonesia dan tiga bertahan. Dari 1, 2, dan 3 sama-sama kuat, sama-sama kita bersama kembali. Dan kelihatan memang benar-benar disiapkan ini fighter bro. Betul banget. Dimati dan kelihatan dari masalahnya yang begitu bagus. Betul banget. Karena mereka juga memang bawa nama Ken dan tuan rumah. Iya. Saya bikin malu toh. Tapi sisirnya asik bikin malu. Benar banget. Dan mereka sama-sama kuat. Oke. Ini posisinya ada apa ini? Oh, oke. Aneh sekali posisinya. Posisi ground and pound. Hand and boleh. Hand and fist boleh. Boleh. Yang gak boleh elbow disini. No elbow. Disini gak boleh elbow ya. Oke. Posisi di pin. Tangan Sofian terhalang satu dan gak bisa berkutik di sini. Ingat no elbow. No elbow di sini ya. No elbow. Ayo, langsung aja. Fighter finish him. Mengerikan sekali ini. Ini sangat mengerikan posisinya. Sofian tidak mau menyerah begitu saja. Berdiri. Oh, Sofian. Dibalik langsung sama Andre Hartz. Dikulung lagi, bro. Dikulung lagi. Saling goreng-gorengan mereka. Luar biasa Sofian tidak menyerah begitu saja. Di posisi back ini ya. Ini gak berputus ya. Benar-benar disiksa bro. Parah. Disiksa. Kuat banget. Disiksa. Tapi kalau gue lihat si Sofian memang kuat banget juga ya. Oh. Satu lagi ground and pound. Suara pukulannya keras banget bro sampai sini bro. Terasa banget ya. Tonton langsung dengar suara gua. Oh, kena lagi satu. Sofian, Sofian kemon. Second, kemon Sofian. Five, four, luar biasa Sofian. Saya. Ronde 1 sampai ronde 3 disiksa bro. Langsung aja.